Desainer jersey timnas Indonesia dinilai anti kritik dan suka cari masalah. Tagar boikot S-Pro trending di X. Jersey timnas Indonesia yang disponsori oleh brand lokal baru bernama Erspo tuai banyak sibiran sejak kemunculannya pada 18 Maret 2024 yang lalu. Hal ini disebabkan desain dari jersey timnas Indonesia dinilai jelek oleh para pencinta sepak bola hingga pengamat sepak bola. Lalu, pada Sabtu kemarin 30 Maret 2024, tagar boikot Erspo trending nomor 1 di Indonesia. Bahkan, sampai hari Minggu paginya, tagar tersebut masih muncul. Hal itu terjadi lantaran Ernanda Putra, selaku desainer dari jersey timnas Indonesia tersebut, dinilai anti-kritik di saat ada yang mengkritik desain dari jersey yang dibuatnya itu. Lingkarannya sebenarnya nggak perlu, ini offside lingkarannya, lihat. Jadi ada cenggung aja gitu. Shieldnya nggak langsung. Yeah. Dan kalau lihat dari jersinya, bahannya, dan lo, ini kesan cuma ditempel doang. Bukan, ya nggak ada eksplosif-eksplosifnya sama sekali. Untuk gue kalau ini dijual 600 ya, ini untuk gue failing, kayak gue doang. Tapi ini kalau gue boleh ini ya, ini objektif dong. Ya, gua, banyak gua yang objektif kita objektif. Banyak yang emang kita secara konsumen, gue beli ini kurang puas. Satu-satunya hal yang positif yang gue bisa take away dari ini adalah kerah. Itu kerahnya. Kerahnya lumayan. Kerahnya. Merespons hal tersebut, Ernanda menuliskan sebuah tweet yang bernada sindiran kepada Coach Justin. Dirinya mengatakan bahwa ia tidak mengenal siapa itu Coach Justin. Mendapati komentar tentang jersey timnasnya ditanggapi oleh sang desainer dengan sarkas, Coach Justin menyebut Ernanda merupakan orang yang anti-kritik. Atas tindakan yang dinilai anti-kritik hingga mencari masalah dengan para fans timnas Indonesia, netizen pun meramaikan tagar boikot Erspo di media sosial X. Hingga pada akhirnya, Ernanda membuat klarifikasi dan meminta maaf kepada orang-orang yang tersinggung atas tulisannya tersebut. Bagaimana menurut kalian Hoopers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoops.id.